Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menyetorkan uang secara mandiri di ATM Mandiri. Jadi kita tidak perlu mengantri di teller dan mengisi form yang bikin nyita waktu. Kita langsung saja menuju ke ATM Setor Tunai. ATM Setor Tunai dan ATM untuk withdrawal atau penarikan uang itu beda. Pertama-tama kita masukkan kartu ATM kita terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Di situ ada pilihan bahasa English dan Indonesia. Kemudian pilih Indonesia. Dan di situ ada untuk memasukkan password. Ada tampilan untuk masukkan password. Kita masukkan password PIN ATM Mandiri kita. Biasanya ada 6 angka. Kita masukkan. Setelah itu ada tampilan menu utama, informasi saldo, setor tunai, dan pemindahan bukuan. Kemudian kita pilih setor tunai. Kemudian ada tampilan perhatian ini. Pastikan kondisi uang yang akan disetorkan, satu maksimal per transaksi 50 lembar, tidak ada staples, isolasi, stiker karet dan uang, tidak ada sedekah lipatan, tidak lusuh, lembab, basah atau lengket, harus tersusun dalam keadaan rapi. Untuk kali ini saya akan menyetorkan beberapa uang, yaitu pecahan 100.000 dan 50.000. ATM ini bisa menerima uang pecahan 20.000, 50.000, dan 100.000. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian ada kan ada mesin ATM itu akan membuka untuk menaruh uang. Dimasukkan sejumlah uang kita yang sudah kita rapikan. Kemudian kita masukkan dengan hati-hati. Dan kemudian kita pilih lanjutkan. Kalau misalkan kita sudah tersusun rapi dan udah oke, nanti akan diterima. Apabila misalkan ada yang rusak, misalkan uangnya ada staples atau ada yang lain, itu nanti tidak akan ke store, nanti akan balik lagi ke kita. Kemudian kita store. Kemudian ada pilihan konfirmasi deposit. Di situ ada nama, nomor rekening dan jumlah. Kemudian kita pilih ya. Sambil menunggu. Dan setoran Anda telah diterima. Tunggu beberapa lama, dan muncul struk. Kita cek apakah sudah masuk setoran kita. Kemudian, apabila sudah masuk, kita ketik selesai, dan jangan lupa kita ambil kartu ATM kita. Terima kasih, semoga tutorial saya ini membantu teman-teman, dan jangan lupa subscribe.